Assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Kembali lagi bersama aku, Ayumi. Oke, kali ini aku bangun sekitar jam 9 pagi karena nanti jam 1 siang aku ada mata kuliah. Tapi pagi ini aku gak ada mata kuliah sama sekali. Jadi setelah bangun tidur, aku selalu ngecek HP aku. Kalau semisal nanti ada mata kuliah yang gak jadi, kan biasanya dosennya tuh ngabarinya malam hari. Jadi aku selalu ngecekin lagi. Aku juga sempetin buat lihat TikTok sekitar 5 menit gitu. Dan ya, finally akhirnya selesai juga rasa mager aku. Oke, jadi setelah aku nyalain lampu, aku langsung aja ambil roti sama secangkir gitu. Dan ya, aku mau minum energen karena kalau pagi hari aku, kalian tahu sendiri kalau misalnya aku makan nasi, pasti perut aku sakit. Jadi pagi ini aku mau makan roti sama energen. Makanan pagi ini benar-benar simpel banget. Aku hanya makan roti dan sambil ditemani dengan minuman. Karena kalau semisal di pagi hari itu makan yang simpel itu adalah pilihan yang tepat bagi aku. Oke guys, aku makan dulu ya. Oke guys, aku juga mau cerita. Kalau semisal di pagi hari, meskipun aku tidak makan nasi, aku juga tidak lupa untuk mengisi perutku dengan roti. Karena kalau semisal di pagi hari, kita itu harus makan ya. Jangan sampai tidak makan. Karena kalau kita nggak isi perut kita dengan makanan apapun di pagi hari, itu bakal jadi penyakit kan nantinya. Meskipun aku di pagi hari nggak mau makan nasi, maksudku perutku itu menolak makan nasi, tapi aku mensiasati hal tersebut dengan makan roti. Kalian juga jangan lupa ya, meskipun kalian nggak ingin makan di pagi hari, tapi kalian harus makan, meskipun itu buah-buahan ataupun apa gitu, kalian harus makan. Akhirnya aku selesai juga makan pagi ini. Dan yap, aku langsung aja singkirkan itu semua dan langsung aja aku cici. Tapi sewaktu aku cici gak aku record. Biasanya pagi hari aku setelah bangun tidur aku langsung aja beresin tempat tidur aku. Tapi kali ini aku tadi makan dulu dan minum dulu. Karena memang di pagi hari ini gak tahu kenapa perut aku tuh ngerasa lapar banget. Kemungkinan karena tadi malam aku gak makan dulu ya sebelum tidur. Jadi aku paginya itu ngerasa lapar banget. Dan aku tadi langsung makan dan juga langsung minum untuk mensiasati hal tersebut. Kegiatan selanjutnya aku mau beresin nakasaku karena nakasaku tuh bener-bener berantakan banget karena tadi malam itu aku ngantuk berat jadi aku langsung tidur sewaktu sehabis skincarean. Akhirnya selesai juga aku beresin meja aku. Dan ya, selanjutnya aku mau buka sirkulasi. Setiap pagi aku selalu tidak lupa untuk membuka sirkulasi di kamar aku. Karena kamar aku kan dingin banget, lembab takutnya. Jadi aku selalu buka jendela biar sirkulasi di kamar aku itu lancar. Maksudnya udaranya itu lancar gitu loh. Oke, kegiatan selanjutnya aku mau bersihin lantai di kamar aku karena lantainya itu bener-bener kotor banget karena tadi tuh banyak banget kan kotoran yang jatuh di lantai dan ya langsung aja aku sapu. By the way, ini adalah step terakhir yang aku lakuin ketika aku bersih-bersih kamar karena emang ngepel lantai. Ini aku lakuin ketika 1 minggu 1 kali gitu karena emang kamar aku kan gak terlalu kotor ya kamar kos aku. Jadi ya, gitu aja deh aku ngepelnya 1 minggu 1 kali. Dan ya, sekarang waktunya aku mau mandi. Aku mau mandi dulu karena nanti jam 1 itu aku ada mata kuliah. Oke, aku mau mandi dulu. Oke, jadi outfit kuliah hari ini aku mau pakai kemeja sama celana gitu aja biar simple gitu tapi elegan. Selesai ganti baju dan juga aku udah selesai make up-an juga. Ini adalah step terakhir aku mau berangkat kuliah, yaitu aku menyiapin buku-buku aku yang akan aku mau bawa ke perkuliahan nanti. Sebenarnya kuliah hari ini kan jam 1 siang, tapi aku mau nganterin temen aku, dia ada kerja kelompok. Outfit hari ini, aku bener-bener suka banget sama outfit aku hari ini karena simple dan kelihatan elegan gitu. Thank you.
aku udah sampai di kampus jam 10 karena temen aku kan ada kerja kelompok, jadi aku nganterin dia. Dan yap, ini ada di perpustakaan karena perpustakaan adalah tempat yang paling nyaman buat ngerjain tugas. Dan ya, aku mendapatkan kabar bahwasanya perkuliahan nanti jam 1 siang itu ditiadakan karena dosen aku, beliau itu ada keperluan penting gitu, jadi perkuliahannya ditiadakan. Setelah selesai kelompokan, aku langsung aja pulang ke kosan. Akhirnya aku ini udah sampai di kosan. Setelah aku nganterin temen aku dari kerja kelompok, aku langsung aja kita itu masuk ke kamar masing-masing gitu. Dan yap, setelah ini aku langsung aja tutup jendelanya. Oke, jadi karena sekarang itu masih jam 4 sore gitu, aku mau jalan-jalan gitu sama teman aku. By the way, ini aku juga mau ganti baju dulu. Hai guys, ini aku mau tunjukin ke kalian pemandangan di luar kosan aku. Ini tuh pemandangannya bener-bener indah banget sore hari, apalagi kalau di pagi hari. Kalau di pagi hari tuh bener-bener juga indah banget, lebih indah sih daripada sore hari. Karena ini tuh tempatnya itu ada di pesawahan gitu, dan jalannya itu ada di tengah sawahnya. Dan kalian tahu guys, ini tuh aku jalan-jalannya itu bener-bener jauh banget dari tempat kosan aku. Dan karena sekarang itu udah waktunya tuh udah jam 4:30, aku mutusin buat pulang. Dan ya, ini adalah perjalanan pulang. Perjalanan pulang tuh bener-bener indah banget sih di area sini. Kalau misal kita sorotin kamera itu di area sini tuh bener-bener indah banget. Kalau kalian tahu langsung gitu, lihat langsung. Dan ya, setelah aku pulang dari jalan-jalan, aku langsung memutuskan buat mandi karena emang bener-bener keringatan banget badan aku. Untuk outfit hari ini, aku mau pakai baju rajut karena emang bener-bener dingin banget. Malam ini, aku mau makan sotong sama tahu bulat karena tadi siang setelah aku kerja kelompok itu aku beli sotong sama tahu bulat kan sama teman aku. Dan ya, ini aku langsung aja makan sotong sama tahu bulatnya. Gak tau kenapa aku ketagihan banget karena emang seenak itu sotong sama tahu bulatnya. Setelah aku makan sotong sama tahu bulat udah selesai nih, aku langsung aja mau ambil laptop karena emang hari ini tuh banyak banget tugas yang udah menanti aku. Di semester 5 ini aku ngerasain perubahan yang sangat besar banget karena emang dari online ke offline. Dan ya, tugasnya juga gak nanggung-nanggung banget, tugasnya bener-bener banyak banget. Tapi ya, aku percaya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala karena Allah itu tidak akan menguji hambanya melebihi dengan kemampuan yang dimiliki oleh hambanya. Jadi aku pasti bisa melewati ini semua, karena kalau misal kita diam gak ngerjain pasti bakal numpuk-numpukan tugas. Jadi ini aku langsung aja kerjain gitu. Oke, karena aku udah selesai juga ngerjain tugasnya, karena sekarang itu udah jam 9 malam waktunya aku tidur, karena besok pagi itu ada mata kuliah lagi kan di kampus offline. Aku juga mau ngucapin terima kasih kepada kalian karena kalian udah ngikutin kegiatan aku dari pagi sampai malam hari di kosan dan juga di kampus. Terima kasih banyak. Dan jangan lupa untuk like, comment, and share video ini. Dan jangan lupa juga untuk subscribe channel aku. And ya, bye-bye teman-teman. Sampai ketemu di vlog selanjutnya. Bye-bye. Aku mau tidur dulu.